Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Jana Nik merupakan satu nama yang tak asing lagi dalam bidang seni tanah air sebagai pelakon dan juga penyanyi. Selebriti berumur 27 tahun berasal dari Sungai Petani Kedah ini ada membuat ujian saringan untuk kesihatannya baru-baru ini. Jana Nik telah melakukan ujian kit asid deoksiribonukleik atau DNA dan mendapati dirinya ada beberapa risiko kesihatan. Melalui satu video, Jana Nik mendedahkan, dari genetik yang dimiliki, dirinya berdepan risiko beberapa penyakit termasuklah kanser payudara dan juga kanser kolorektal. Untuk penyakit kronik, Jana Nik juga ada risiko dapat high blood pressure, bacaan darah tinggi, kencing manis dan boleh mendapat penyakit di bahagian buah pinggangnya. Berkenaan alahan pula, Jana Nik disahkan ada alahan dengan makanan telur, haiwan kucing dan juga kontak dermatitis. Jana Nik melakukan ujian DNA itu untuk menggalakkan semua orang ramai sama-sama melakukan ujian yang sama menggunakan Hello DNA Test Kit yang mana Jana Nik bertindak sebagai dutanya. Kit berkenaan memudahkan orang ramai untuk tahu alahan apa dan risiko apa berdasarkan genetik seseorang. Hal ini memang penting kerana dapat memberi kesedaran kepada orang ramai agar tahu kesihatan diri dan dapat buat pemeriksaan lanjut serta sentiasa menjaga kesihatan. Memang amalan hidup yang sihat serta cara pemakanan memainkan peranan yang penting, jadi dengan tahu alahan, lebih baik dan lebih mudah untuk menghindarinya agar tiada inflammation dalam sel badan, apapun, kini Jana Nik memang sihat saja, cumanya ada risiko di masa depan jika tak jaga kesihatan, semoga Jana Nik akan sentiasa sihat selalu, kepada yang nak cuba test macam Jana Nik ni bolehlah lihat di laman media sosial Jana Nik dan tengok Hello DNA Test Kit ini. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.